kemarau, cuaca panas dan perubahan iklim dunia telah menyebabkan sungai yang berusia ribuan tahun ini semakin kering dan akan kering sepenuhnya menjelang 2040. Sungai Tigris semakin susut dan semakin kering sekaligus membongkar rahsia penemuan tinggalan sejarah berusia 3,400 tahun di sungai ini. Apakah tinggalan sejarah tersebut? Apakah punca keringnya Sungai Tigris? Bagaimana ia wujud di dalam sungai? Kekal hingga akhir video ini, kerana anda akan didedahkan dengan sesuatu yang akan membuatkan anda ternganga. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, 2022 menyaksikan perubahan yang luar biasa. Kemarau mulai mencengkam penduduk bumi dan turut menjejaskan habitat lain. Bagaimana kita tahu dunia sedang mengalami fasa perubahan cuaca ekstrim dan gangguan rantaian makanan? Data-data yang diperoleh dibantu oleh satelit pelbagai agensi angkasa. 6 indikasi utama perubahan cuaca global yang anda perlu tahu. Yang pertama, gas karbon dioksida berada pada paras 417 ppm, satu rekod tertinggi dalam tempoh 650,000 tahun. Kedua, suhu global bumi meningkat 1.01 darjah Celsius sejak 1880. Yang ketiga, pengurangan ais di Arktik sebanyak 13% diikuti kehilangan 327 bilion metrik tan lapisan ais sejak 2002. Yang kelima, paras air laut meningkat 178 mm berbanding 100 tahun yang lalu. Dan yang terakhir, untuk 20 tahun kebelakangan ini, air laut mencatatkan suhu paling panas dengan kadar 337 zeta joule sejak 1955. Tahap stres haba yang melampau telah meningkat lebih daripada 2 kali ganda dalam tempoh 40 tahun yang lalu. Kesan perubahan iklim ini telah menyebabkan 2 sungai bersejarah tamadun Mesopotamia semakin mengering. Pengurangan paras air pada kedua-dua sungai ini direkodkan sejak beberapa tahun yang lalu dan semakin meruncing kini dan tahun yang mendatang. Sungai Tigris dan Euphrates ialah sungai terpenting di beberapa buah negara iaitu Iraq, Turki dan Syria, di mana telah menyokong bandar di sepanjang tebingnya selama berabad-abad lamanya. Sungai Tigris merupakan sungai kedua terbesar di Asia Barat selepas Sungai Euphrates, meliputi jarak 1,750 km panjang dari sumbernya di Armenia ke Teluk Parsi. Aliran sungai meliputi kawasan seluas kira-kira 375,000 km persegi. Ia mengeluarkan isi padu purata 1,014 meter padu air sesaat dan maksimum 2,779 meter padu sesaat. Sungai Tigris mengalir selari bersama-sama Sungai Euphrates hampir keseluruhan panjangnya. Tamadun Mesopotamia dibangunkan kebiasaannya di sekitar tebing sungai bagi mendapatkan bekalan air. Pada tahun 2019, ahli arkeologi menemui tinggalan sisa-sisa kota purba milik sebuah empayar pada zaman dahulu. Kemudian, ia ditenggelami air semula sebelum muncul semula tahun ini. Air di sini digunakan untuk menjana elektrik menerusi empangan Mosul dan saliran pertanian. Akan tetapi, empangan ini umpama bom jangka masa. Empangan Mosul adalah antara yang paling bahaya di dunia. Ia mempunyai kapasiti menyimpan kira-kira 11 bilion meter padu air. Jika empangan tersebut pecah, dalam hanya beberapa jam ia boleh membunuh penduduk yang dianggarkan seramai 7 juta orang. Sungai Tigris dan Euphrates Iraq boleh menjadi kering menjelang 2040 kerana paras air yang menurun dan perubahan iklim. Selama bertahun-tahun, pembinaan empangan di hulu Turki, Syria dan Iran telah menyekat sebahagian daripada aliran Tigris dan Euphrates. Perubahan iklim menyumbang kepada peningkatan suhu, mendorong kebimbangan kekurangan air di Iraq ke tahap baru. Kemarau mencetuskan kebimbangan bahawa jutaan penduduk di Syria dan Iraq akan kehilangan air. Iraq menghadapi musim panas yang teruk dengan krisis kekurangan air. Tatkala Turki dan Iran meneruskan projek empangan mereka,
Negara ini telah dikenali sebagai tanah antara dua sungai sejak awal tamadun pertama manusia. Tetapi majoriti bekalan air Iraq berpunca dari negara jiran yang telah menghadkan bekalannya selama ini. Ia telah menjejaskan pertanian Iraq dan meningkatkan pencemaran air di kebanyakan kawasan di negara itu. Pertambahan penduduk Iraq, salah urus air dan perubahan iklim juga menjejaskan akses rakyat Iraq kepada air. Iraq sering disebut sebagai tanah di antara dua sungai kerana lokasinya berhampiran Tigris dan Furat. Kemarau yang teruk akan menjejaskan negara ini menjelang 2025. Dengan Furat akan hampir kering sepenuhnya ke arah selatan dan Tigris bertukar menjadi aliran air dengan sumber terhad. Menjelang 2025, krisis kemarau di negara ini akan bertambah parah. Menjelang 2035, 30% dari bekalan air akan berkurangan. Dan menjelang 2040, dijangka sungai Tigris dan Furat hanya akan tinggal sejarah. Walaupun kesan pembangunan empangan menyumbang kepada faktor pengawalan dan penurun paras air, akan tetapi faktor terbesar disumbang oleh North Atlantic Oscillation. Ayunan Atlantik Utara bertanggungjawab terhadap perubahan iklim di lembangan Tigris dan Euphrates. Apa itu Ayunan Atlantik Utara? Ayunan Atlantik Utara merupakan suatu keadaan turun naik tak sekata tekanan atmosfera ke atas lautan Atlantik Utara yang mempunyai kesan kuat pada cuaca musim sejuk di Eropah, Greenland, Timur Laut Amerika Utara, Afrika Utara dan Asia Utara. Ayunan Atlantik Utara boleh berlaku sama ada secara tahunan mahupun pada tempoh berdekad. Ini menyebabkan penurunan hujan dan akibat penurunan aliran sungai. Di samping itu, suhu semakin meningkat. Semua pemboleh ubah ini menyebabkan kenaikan paras laut, peningkatan ribut debu dan penghapusan sumber air bawah tanah. Ini bukanlah satu berita yang baik untuk penduduk tempatan. Keadaan sekarang ini berbeza dengan tamadun Mesopotamia ribuan tahun dahulu. Dengan pengeringan mendadak sungai Tigris dan Furat, penduduk tempatan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Di sungai Tigris, muncul kota purba lama. Apabila kemarau mengeringkan air di takungan empangan Mosul, Iraq, ia mendedahkan runtuhan dari sebuah bandar purba sejak zaman gangsa. Kota ini termasuk sebuah istana dengan tembok yang dipelihara hingga ketinggian 22 kaki. Di dalamnya terdapat bilik yang pernah dihiasi dengan lukisan mural. Para saintis menjejak susur galur kota tersebut dan dipercayai milik Empire Mitanni, sebuah kerajaan di timur yang memerintah sebahagian Syria dan Mesopotamia Utara dari abad ke-15 hingga abad ke-14 sebelum Masihi. Hanya tiga tapak zaman Mitanni dijumpai di tapak ini yang mengandungi istana Mitanni dan kesemuanya ditemui di bahagian luar Empire. Sebenarnya, ahli arkeologi sudah mula perasan mengenai kewujudan kota ini sejak 2010 lagi. Paras air yang rendah di empangan Mosul pada tahun 2010 mula-mula sekali mendedahkan gambaran unik tentang strukturnya yang tenggelam. Istana ini mempunyai bilik yang banyak, mural berwarna merah dan biru, serta turut ditemui di dalam bilik istana ialah 10 tablet tanah liat yang ditulis dalam bentuk cuneiform Mitanni, salah satu bentuk tulisan terawal peradaban dunia. Menurut terjemahan tulisan pada salah satu tablet, tapak itu mungkin kota purba Zakiku. Rujukan kepada bandar ini muncul dalam rekod bersejarah yang bertarikh sekitar 1800 sebelum Masihi, menunjukkan bahawa Zakiku terbina di lembah sungai Tigris selama sekurang-kurangnya 4 abad. Penemuan kota-kota purba ini belum berakhir lagi dan ianya tidak terhenti di situ. Bagaimana dengan Sungai Furat? Sungai Furat juga tidak terkecuali dari menerima kesan bahang iklim sedunia kerana ia berkongsi sumber yang sama seperti Tigris. Akan tetapi, tahukah anda apakah punca lain kurangan air di Sungai Furat? Projek Anatolia Tenggara Turki adalah salah satu program bangunan empangan terbesar dan paling kontroversi di seluruh dunia. 22 empangan dijangka dibina di sepanjang Sungai Tigris dan Euphrates. Dari satu sudut lain, empangan Turki dan pembinaan hidro di Tigris dan Euphrates dianggarkan telah memotong air ke Iraq sebanyak 80% sejak tahun 1975, menjejaskan pertanian dan habitat semula jadi. Iraq juga telah terjejas oleh projek empangan dan perkembangan pertanian di Iran
Sejak tahun 1998, rantau ini telah menghadapi keadaan kemarau yang paling teruk dalam tempoh 900 tahun. Suhu melambung di seluruh rantau, purata suhu musim panas dijangka meningkat sebanyak 4 darjah Celsius menjelang 2050. Walaupun kenaikan global terhad kepada 2 darjah Celsius, meningkatkan penjejatan air permukaan memaksa kebergantungan pada aquifer dan bekalan air bawah tanah yang sudah pun berisiko melampaui eksploitasi. Antara tahun 2003 dan 2010, bahagian Turki, Syria, Iraq dan Iran di sepanjang lembangan sungai Tigris dan Euphrates kehilangan 144 kilometer padu air tawar yang disimpan. 60% daripada kerugian itu disebabkan oleh pam air bawah tanah dari takungan bawah tanah. Perubahan cuaca dan pembinaan empangan hanya menambah duka pada penduduk tempatan. Anda dah tentu tertanya-tanya, bagaimana tamadun terdahulu membina kota bawah sungai? Dah tentu ini tidak logik. Sebenarnya, mereka tidak membinanya di bawah sungai. Sungailah sebenarnya yang menenggelamkan kota-kota tersebut. Sepanjang sejarah tamadun dunia, bandar-bandar penting di seluruh dunia telah berkembang di sepanjang tebing sungai. Tetapi, sungai juga boleh menjadi kuasa yang membinasakan. Banjir boleh berlaku dan mengalihkan laluan. Pembobolan ini menyebabkan beberapa banjir paling dahsyat dalam sejarah manusia. Pembobolan di Sungai Kuning China membunuh lebih 6 juta orang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Peristiwa serupa telah dikaitkan dengan penurunan tamadun Mesopotamia di sepanjang Sungai Tigris dan Euphrates, tempat yang kita panggil sebagai Iraq, Kuwait, Turki dan Syria. Kesan perubahan cuaca panas ini hanya akan menyebabkan kebuluran dan krisis air yang dahsyat. Walaupun kajian menunjukkan Sungai Tigris dan Furat dijangka berhenti mengalir pada 2040, ia boleh berlaku dalam masa yang terdekat jika tiada usaha menanganinya. Kita perlu ubah sikap, selamatkan anak-anak dari kebuluran dan bukannya berpeluk tubuh. Setelah usaha dan tawakal, serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kaji dan belajarlah untuk agama, bangsa dan negara. Satelit membantu dalam mencerap data dan memberi kita amaran awal. Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.